Mas, nggak boleh kurang lagi nih. Nggak bisa, Mas. Udah harga pas 30.000. Ayolah, Mas. Kurangin lagi. Eh, Mas. NKRI. Harga mati! Berkibarlah bendera negeriku. Berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaras. Cong, kok kamu gak sopan banget sih? Maksudnya? Kenapa kamu gak ikut hormat? Gimana saya mau hormat? Huh? Saya kan pocong, nggak punya tangan. Iya. Kacau. Udah jam 9, warga belum pada kumpul. Sebenarnya pada niat lomba 17-an nggak sih? Cong, kalau kita jalan yang ngikutin kamu, kapan nyampe nya? Ya Cong, bisa-bisa kita gagal ikutan lomba 17-annya. Pengumuman. Jika para warga dalam 10 menit belum pada kumpul, maka lomba 17 Agustus resmi dibatalkan. Batal. Ayo Yul. Kendro waktu Yul, tunggu. Lagian kamu jalannya lama amat. Ya namanya pocong, kan jalannya loncat-loncat. Okay. Makanya jadi kutilanak biar bisa terbang. Udah ayo tinggalin aja Yul. Ayo. Hei. Ngeselin. Lari aja lah. Tunggu. Loh. Kok hantu semua yang datang? Warga gue pada kemana ini? Udahlah, gak apa-apa. Yang penting lomba tetap jalan dan kita bisa memeriahkan lomba 17 Agustus yang ke-79. Baiklah, karena para hantu sudah pada kumpul, langsung kita mulai saja perlombanya. Lomba yang pertama, apakah itu? Cari jodoh! Cari jodoh? Lomba ambil koin! Apakah kalian sudah siap? Siap! Oke, saya hitung. 1, 2, 3! Di sebelah kiri saya ada pocong, genderuwo, tuyul putih. Di sebelah kanan saya ada buto ijo, kunti merah, dan tuyul merah. Kita lihat tuyul merahnya dan tuyul putih. Dia kasihan banget, biasanya ngambil duit banyak. Sekarang cuma koin. Ada pocong juga, pocongnya tangannya diikat, kasihan banget. Genderuwo, ayo lebih cepat lagi. Wow, buto ijo membalap. Buto ijo, kunti merah, harus cepat ngambil koinnya. Ayo pocong, cepetin lagi. Buto ijo, perutnya gede banget sih, makanya lambat. Pocong nih, bentar lagi. Ayo, pocong. Ayo, pocong merah. Ayo, buto ijo. Habis. Pemenangnya adalah tim A. Ada pocong, genderuwo, dan tuyul putih. Eh, kuntilanak merah, kamu tuh ya cuman gigit-gigit doang, nggak dapat koin. Gimana aku mau dapat koinnya? Gigi aku nggak ada nih. Ternyata kamu tidak punya gigi. Oke, lomba yang selanjutnya, yang kedua, yaitu makan biskuit. Lomba ini tidak sembarangan, karena ini sangat susah. Biskuitnya ditaruh di pipi. Langsung saja kita mulai. 1, 2, 3!
si pocong mulai kebingungan, pipinya menyak-menyong. Ah, si buto lagi-lagi buto ijo, perutnya yang sangat gendut, ah, susah banget untuk gerak. Wah, si tuyul merah, lagi-lagi tuyul merah genderuwo yang rambutnya panjang dekil, tapi dia penuh semangat untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Yo, semangat semuanya para hantu, semangat, 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 kobarkan merah. Kelamaan. Woi, buto ijo curang. Hah? Curang. Oke, lanjut lomba yang ketiga, yaitu lomba menghindari air. Langsung aja kita mulai. 1, 2, 3. Ayo, genderuwo, buto ijo, dan pocong. Ah, ayo. Awas, awas, genderuwo, genderuwo. Awas, air dia. Ah, buto ijo. Ah, bentar lagi. Ah, si pocong. Ah, tangannya mana si pocong? Ah, di dalam. Ayo pocong, awas, awas. Genderuwo, buto ijo. Ah, sayang sekali, buto ijo gagal, tidak bisa menghindari air. Ayo, yang lainnya semangat, 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 semangat. Loh, kok udah gak ada siapa-siapa? Kok aku ditinggal sih? Lah, udah ganti permainan. Aku ikut. Baiklah, lomba yang terakhir yaitu lomba makan gorengan. Siapa yang tercepat, itulah pemenangnya. Kalian siap semua? Siap. Oke, langsung saja kita mulai. 1, 2, 3. Wah, ayo, si buto ijo sangat lahap sekali makannya. Sepertinya perutnya itu masih kosong, makanya dia lahap. Ayo buto ijo. Gendro. Ayo buto ijo. Ah, dasar buto ijo, gede doang badan. Enaknya. Ayo gendro, kamu pasti bisa. Yul, kamu mau menang enggak? Ya mau lah. Kalau mau, ya udah pindahin gorenganmu ke piringku. Biar punyamu cepat habis, kamu jadi pemenang. Iya ya. Kamu gimana toh? Kamu juga mau menang enggak? Mau, mau. Ya udah pindahin sekalian. Iya, iya, iya. Hah? Wah, gorenganku jadi banyak. Hei, genderuwo, kamu gimana sih? Gimana kamu mau menang kalau kayak gitu? Buat apa menang, Cong? Paling hadiahnya cuma buku. Mending ini, perut kenyang. Oke, perlombaan kali ini yang menang akan mendapatkan buku tabungan beserta isinya 17 juta rupiah. Cong, katamu hadiahnya cuma buku. Iya, buku isi tabungannya 17 juta. Lagian kamu sih, perut doang yang digedein, otak kecil. Enggak dapat 17 juta.